ini ada duka yang sangat mendalam dari saya, keluarga, dan masyarakat Kabupaten Klaten yang hari ini kita kehilangan sosok yang sangat luar biasa, Mbah Minto, yang usianya sudah 85 tahun, tapi Mbah Minto sangat luar biasa. Tentunya darah seninya, walaupun kondisi sudah tua, tetap semangat. Ini patut kita teladani bersama. Dan Mbah Minto, walaupun kondisi sudah sepuh, tidak malu, tapi ngalir, diarahkan juga sangat mudah, sehingga apa itu ya, ada video-video yang luar biasa, yang itu yang sangat banyak ditunggu-tunggu oleh tentunya penonton, netizen yang selalu mengikuti, baik itu di akun Instagram saya ataupun Mas Ucup dan yang lainnya. Doa terbaik untuk Mbah Minto, juga Sidatul Khatimah, dan tentunya jiwa dan seninya diturunkan untuk kita generasi muda. Thank you.
Sugeng Raden Ibu Bupati, Ibu Jaksi Mulyani SM. Matur nuwun yang sampun kersa tahu kula sungkawa sedayanipun almarhumah Ibu Minto Sweto Siam. Saking keluarga ageng almarhumah Ibu Minto Sweto Siam dan sedaya masyarakat Dukuh Sirojo Desa Kakitang Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten ngaturaken agung panuwun dumateng pesenipun Ibu Bupati dan Ibu Hajah Simulani SM. Langsung segera meninggal, padahal beda meninggal itu tiga. Sedaya keluarga almarhumah Ibu Minto Sweto Siam lan sedaya masyarakat Dukuh Sirojo Desa Kakitang Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten ngaturaken agung panuwun dumateng pejabat Ibu Bupati Ibu Hajah Simulani SM. Ada yang bisa disampaikan? Atau yang lainnya. Mas Ucu, tadi saya ketemu Mas Ucu dan tim, saya berpesan dengan tidak dengan meninggalnya Mbah Minta tetap kreativitasnya tetap dilanjut. Terus apa itu konten-konten yang selalu kreatif juga dilanjutkan. Semoga nanti akan ada Mbah Minta yang lainnya.
dengan sosok Mbak Minta ini bisa dijadikan inspirasi di masa pandemi? Iya, sangat. Karena dengan kontennya, dagelan, omongannya yang lucu itu kan kemarin sangat menghibur kita semuanya ya. Di tengah semua penuh pembatasan, tapi kita bisa melihat tentunya di akun medsos masing-masing kan kita terhibur ya. Terhibur dengan apa itu video konten lucunya Mbak Minta. Kalau untuk saya sendiri tiga kali, tapi kan setiap waktu itu masing-masing kegiatan. Saya sering mendampingi baik itu yang saat ini jadi di Panglima TNI, terus Bu Andika saat itu, ada Pak saat itu Pak Cahsana, Pak Cahsana yang juga tamu yang punya hasrat saya fokus di pandemi dan Simbah kalau mau apa itu mau ambil video shooting harus antri sekali harus sampai 3-4 bulan antri dengan Simbah itu luar biasa sekali. Ada momen khusus yang sangat berkesan. Iya, saya itu saat itu yang paling keren kan saya ambil video terus pakai jarak meteran itu loh. Ya itu sangat lucu, Simbah itu ngalir saja. Tapi kadang Simbah aja yang sepuh bisa, maksud saya nggak bisa. Kadang kan kalau nggak terbiasa ambil video gitu kan kadang ya ada itunya ya groginya. Tapi kalau Simbah itu nggak ngalir saja lucu gitu. Luar biasa Simbah itu, cara seninya sangat bagus. Ya, makasih Bu.